Madina udah mulai tumbuh ya, udah mulai bagus tuh. Kemarin tandur, sekarang udah waktunya digorok atau di garis-garis. Asik nih, kayak lagi main-main pada lagi kerja, biar rumput-rumput liarnya tidak tumbuh dan tanahnya kembali gembur. Kayaknya kenang-kenangan mah kayak geus kolot mah ditempo teh wararaas. Mempeng can can ieu mempeng can rungkad nagoyana. Sabarapa ieu teh? Ayah seminggu? Dua minggu. Ih, hayaman. Mang Haji mau kakak di kebonan? Bangga tuh dari sawahan ngurus. Aduh, udah jalur nama tak clear kan korol itu tuh. Ayo nggak bengkok lagi. Kuduna kali itu merentuh kan pondok. Lempeng nak. Kok di garitnya tapi ralir. Udah jalur, sudah di garit sama anak buaya mobil. Mataharinya cerah padahal lagi musim hujan ya. Sangat indah sekali, sangat asri sekali. Seperti inilah kehidupan desa yang mungkin pada suatu saat nanti akan dirindukan. Nah, semoga video ini pada suatu saat nanti akan menjadi pengobat rindu ya, akan kampung halaman, akan keasrian desa-desa. Nah, kehidupan petani tradisional seperti ini, bertani secara tradisional. Selain sebagai profesi untuk mendapatkan penghasilan, juga sebagai pengobat dari kejenuhan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di sawah itu biasanya pikiran lebih fresh, lebih segar, lebih nyaman gitu. Beda dengan di rumah ya. Kalau orang desa itu biasanya seperti itu. Makanya seperti almarhum ibu saya dulu, walaupun jalannya udah susah, matanya udah mulai katarak, tapi masih tetap pengen ke kebun, pengen ke sawah. Ya, karena di sawah itu, di kebun itu seperti ini, menenangkan gitu. Daripada kita diam hanya duduk di rumah, nggak ada kerjaan, bosan. Di sawah nuansanya seperti ini ya. Walaupun sendiri tapi nyaman, tenang. Dan kasihannya. Oke, itulah sekilas tentang ngagoro.